Hai, assalamualaikum. Saya ada request. Ini macam mana saya boleh dapat entry sebab dia orang kurang faham bila saya lukis-lukis tu kan. So, saya buat video lah. Kita start tengok dekat Daily Candle first. Saya suka start tengok dekat Daily. Apa dia dekat Daily ni? So, bila saya dekat Daily, saya tengok macam ada supply zone dekat sini. Atau orang panggil, setengah trader panggil ini adalah bearish engulfing. A major bearish engulfing. Kenapa saya cakap major? Sebab dia berada di daily time frame. Selalunya perasakan respect the major supply and demand. Tetapi kalau kita tengok dekat sini kan, kalau dari sini je dah banyak ni 60 pip. So dekat mana kita nak entry? So bila kita nak entry, kita pergi ke time frame H4. Pun saya tak nampak apa-apa. Okay, tapi relax dulu. Kalau macam ni, saya akan tengok lagi dekat H1. Okay. Dekat H1, saya nampak ada double maru candle. Kita ada double maru candle. So, okay. Kita park kat sini dulu. Okay. And then, kita tak nampak apa-apa lagi. Kita tak nampak apa-apa, tak ada support sebab ni macam continuation ni. Ini bukan reversal. Dia continuation. Kalau continuation, mesti ada support untuk set up sell. So, saya pergi ke M30. Ni H1, so saya pergi ke M30. Dekat M30, saya jumpa sesuatu. Okay, ini adalah double maru yang saya tanda dekat H1 tadi. Okay. Apa kita nampak kat sini? Kita nampak drop, base, drop. Tengah dia buat base, sempat pula dia buat bearish engulfing candle. Okay? And then, dekat belakang ada support. Dekat belakang drop, base, drop ni ada support. So, saya akan tandakan kat sini. Kalau kita pergi dekat line chart, oh, memang strong dia punya support dekat sini. And then, depan support pula ada drop, base drop. Lepas tu dia buat pula bearish engulfing. Ini memang cun untuk entry sell. Okay, so kita tengok dekat sini. Support dah jumpa. Supply zone pun kita dah jumpa. Apa lagi? Selalunya ni saya tak galakkan, tapi untuk apa orang kata, untuk confident level, saya suka pergi dekat H4 balik. Pergi dekat H4 balik, saya suka tukar kepada line chart. Sebab apa? Sebab nampak ni ada cucuk-cucuk ni, saya tak suka. So saya suka pergi ke line chart. Saya akan buat trend line dekat sini. Okay. Saya akan buat trend line and then saya tukar balik ke candlestick chart dan tada! So, itulah dia entry untuk continuation sell yang kita susah nak nampak sebab big trader ni dia sorok kan. Lagi satu, ada yang tanya macam mana nak tahu supply zone tu? Okay, boleh tengok dekat previous video saya, supply zone. Ini kategori rally base drop. Okay, tengok kita ada rally, base, and drop. So, ia adalah kategori supply zone. Okay, so semoga video ni bermanfaat. Okay, yang penting praktis. So, itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.